Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Seresor Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis, menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Seresor Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja di mana berada, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira, nyatakanlah syukurmu kepadanya, kita bernyanyi. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadapinya. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Siang malam suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin.
kita kan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yang diambil dari titah kelima sampai dengan ke-10, demikian hukum Tuhan. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzinah. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat, boleh ku terdengar. Kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Betapa indah janjinya yang tak mengikat hatiku. Beri kasih padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini diambil dari Mazmur 37 ayat 34 sampai dengan 40. Kita akan baca secara responsoria. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada kita hari ini, Minggu Kuasi Modogeniti, yaitu dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam minggu ini kita mau melihat bagaimana peristiwa perjumpaan, pertemuan Saulus dengan Yesus melalui suatu perubahan dalam kehidupan Saulus. Kalau kita melihat sebentar tentang siapa Saulus, Saulus itu adalah seorang yang lahir dan dididik di kota Tarsus, yaitu di tanah Kilkia, dan dia bukanlah seorang Yahudi. Saulus belajar di Yerusalem pada seorang rabi, yaitu Rabi Gamaliel, salah seorang rabi yang terkemuka pada zamannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Saulus adalah seorang yang sangat gigih dan dengan penuh semangat untuk melenyapkan
ajaran kekristenan. Sehingga dalam nas ini kita bisa melihat bagaimana gigihnya Saulus, di mana untuk memudahkan Saulus menangkap orang Kristen, ia meminta surat kepada imam besar yang memiliki wewenang. Dan Saulus pun merupakan utusan yang akan menangkap orang Kristen, di mana dalam nas ini dikatakan yang mengikuti jalan Tuhan, yang dianggap telah mengikuti ajaran yang sesat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Saulus mendapat surat kuasa dari imam besar itu, dia pun melakukan perjalanannya ke Damsik. Dan ketika dalam perjalanan menuju Damsik, terjadilah peristiwa yang dahsyat, di mana Saulus tidak bisa melihat, tidak bisa makan, dan tidak bisa minum selama 3 hari lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa apakah yang terjadi dalam perjalanan Paulus menuju Damsik tersebut? Yang pertama, ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi Saulus. Dalam pancaran cahaya itu ada suara Tuhan Yesus yang berbicara kepada Saulus. Namun Saulus tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada percakapan antara Saulus dengan Tuhan Yesus. Dalam percakapan ini ada hal yang sangat menarik, bahwa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai korban atas tindakan penganiayaan daripada Saulus. Walaupun yang merupakan korban Saulus itu bukan dirinya, bukanlah Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa ketika Saulus ingin menangkap, ketika Saulus ingin menyiksa orang-orang Kristen, itu adalah menganiaya dirinya juga. Itu adalah menganiaya Tuhan Yesus juga. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus di sini memberikan perintah kepada Saulus supaya dia pergi dan melakukan apa yang Tuhan Yesus rencanakan kepada Saulus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ketiga hal ini kita mau melihat bahwa betapa dalamnya kasih Tuhan kepada umatnya. Tuhan tidak menginginkan umatnya untuk menderita. Tuhan tidak menginginkan umatnya untuk dianiaya. Tuhan tidak menginginkan umatnya untuk ditindas. Yang kedua, sekalipun Saulus memiliki tekad yang kuat dalam dirinya, dan bahkan dia sudah mempersiapkan dengan matang segala rencananya untuk menangkap orang Kristen, untuk menganiaya orang Kristen, yang menurut Saulus sangat menentang kepada ajaran-ajaran yang ada pada masa itu. Tetapi rencana Tuhan yang maha kuasa tidak dapat dilebihi oleh rencana-rencana apapun. Rencana Tuhan itulah yang akan nyata bagi orang-orang yang akan menggagalkan rencana-rencana yang baik, rencana-rencana yang telah direncanakan oleh Tuhan kepada umatnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang mau kita lihat, bagaimana perjumpaan Saulus dengan Yesus yang menghasilkan suatu perubahan, yang menghasilkan suatu pertobatan. Dan ketika kita memasuki minggu kuasi modogeniti, yang artinya seperti seorang bayi yang baru lahir, yang
sangat-sangat membutuhkan air susu yang murni. Inilah juga kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen sangat bergantung kepada Tuhan, sangat bergantung kepada kasih Tuhan, sangat membutuhkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan sudah mengorbankan dirinya menderita untuk kita, mengorbankan dirinya memberikan nyawanya bagaikan seorang ibu yang senantiasa memberikan pengorbanan kepada anaknya, yang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Demikian juga Allah melalui Yesus Kristus anaknya telah memberikan kasihnya kepada kita melalui Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk memberikan keselamatan, memberikan kemenangan bagi kita. Dan inilah yang diinginkan dari kita. Ketika dalam nas ini Saulus bertemu dengan Yesus dan itu menghasilkan suatu perubahan, pembaharuan, pertobatan dalam kehidupannya. Disinilah juga kita sebagai seorang percaya, ketika kita sudah menerima penebusan, penyelamatan oleh pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa kita, kita diubahkan, kita dibaharui, kita memperoleh hidup baru. Dan itu menandakan bahwa hidup kita tidak terlepas dari Tuhan. Hidup kita tidak terlepas dari kasih Allah. Hidup kita selalu dan selamanya akan bergantung kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan senantiasa Dia berikan kepada kita. Karena kasih Tuhan senantiasa Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita adalah anak-anak-Nya yang dikasihi-Nya. Kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Dan selama Allah mengasihi kita, kita tidak akan pernah terlepas dari Tuhan. Sebagai mana seorang bayi yang sangat tergantung kepada ibunya, lebih dari itu, kita manusia yang sudah mendapatkan kasih Tuhan oleh karya penebusan dan penyelamatan daripada Yesus Kristus anak Allah yang sudah menyelamatkan kita, kita sangat-sangat bergantung kepada kasih Allah. Kita sangat-sangat terikat, saling berkomunikasi, saling bergantung, saling terikat, memiliki suatu ikatan antara kita dengan Allah. Karena kasih-Nya senantiasa Dia berikan dalam kehidupan kita. Dan itulah nikmat-Nya, itulah sukacita kita bertemu dengan Yesus. Karena ketika kita bertemu dengan Yesus, kita merasakan bahwa kasih-Nya senantiasa Dia berikan. Kasih Tuhan senantiasa tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Karena itu mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita senantiasa membuka diri, membuka hati, merespon kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari kita di dalam kehidupan kita senantiasa menyatakan bahwa hidup kita tidak terlepas dari kasih Allah. Bahwa hidup kita senantiasa mampu kita jalani, mampu kita lalui, mampu kita lewati. Semua itu hanya karena kasih Allah yang senantiasa Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang indah yang menyapa kami pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau mampukan kami, Tuhan Engkau berikan kekuatan bagi kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tapi kami mampu menjadi sebagai pelaku firman dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat berbagai aktivitas kami. Kiranya Tuhan ajari kami agar melalui aktivitas kami, kami senantiasa memuliakan Engkau. Kami juga berdoa buat setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Reso Tanjung Priuk. Biarlah Tuhan setiap pelayanan demi pelayanan mampu menjadi garam dan terang
bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga semakin bertambah-tambah jemaat yang percaya kepada-Mu dan nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga berdoa, Bapa, buat jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, dan teguhkan iman percaya mereka, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami mendoakan jemaat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan dan topang iman percaya mereka. Dan kami mohon juga Tuhan, ketuk pintu hati seluruh jemaat-Mu, agar senantiasa mampu memberikan waktu, memberikan hidupnya untuk senantiasa berserah diri kepada-Mu, dan senantiasa Tuhan menyatakan suatu ikatan yang tidak pernah terlepas dari kasih-Mu. Karena kasih-Mu Bapa senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, karena kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa di surga, kami juga memohon kepada-Mu, berkatilah Tuhan juga anak-anak kami dalam berbagai aktivitas mereka, biar anak-anak kami mampu menjadi anak-anak yang senantiasa melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami menyadari kami tidak luput dari dosa kesalahan kami. Kuduskan kami, agar kami semakin Engkau layakkan untuk menerima berkat kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita. Shalom.